rebus biasa dikonsumsi di sela-sela waktu makan. Makanan ini banyak yang menganggap tidak ada manfaatnya. Namun hal itu tidak benar. Justru mengkonsumsi makanan ini akan banyak memberikan manfaat bagi kesehatan. Selain rasa manis, makanan ini juga mengandung beragam nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, makanan ini juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai jenis penyakit seperti mengatasi kanker, peradangan, diabetes, dan lain sebagainya. Makanan ini mempunyai kandungan serat yang berguna untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan mencegah wasir. Kandungan lainnya yang melengkapi makanan ini seperti vitamin A, B9, C, K, E, protein, magnesium, kalium yang semuanya sangat dibutuhkan untuk menutrisi organ mata, kulit dan juga tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan ini maka akan banyak memberikan manfaat pada kesehatan karena di dalamnya terdapat berbagai macam kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja manfaat dan khasiat ubi rebus ini, berikut inilah manfaatnya. 1. Membantu mengatasi kanker. Khasiat ubi rebus yang pertama dapat membantu mengatasi kanker. Kandungan vitamin A dan C yang ada di dalamnya akan berguna untuk mencegah dan melawan sel kanker. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsinya untuk mencegah timbulnya penyakit kanker. 2. Baik untuk pencernaan. Selain bermanfaat untuk mengatasi kanker, ubi rebus juga sangat baik untuk pencernaan. Kandungan magnesium yang ada di dalamnya berguna untuk melancarkan proses pencernaan. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsinya agar proses pencernaan bisa lancar. 3. Membantu kekebalan tubuh. Untuk menjaga kekebalan tubuh bisa dilakukan dengan banyak mengkonsumsi ubi rebus ini. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin A yang ada di dalamnya berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga Anda tidak mudah terserang oleh penyakit. 4. Mengatasi peradangan. Peradangan bisa disebabkan salah satunya karena faktor mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan cara rutin mengkonsumsi ubi rebus. Kandungan dalam makanan ini terbukti mampu mengatasi inflamasi atau peradangan. 5. Sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat sangatlah berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk itu, Anda bisa mengkonsumsi ubi rebus ini sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi tubuh. 6. Mencegah diabetes. Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Untuk mencegahnya bisa dilakukan dengan banyak mengkonsumsi ubi rebus. Kandungan magnesium yang ada di dalamnya mampu menstabilkan kadar gula darah sehingga akan terhindar dari resiko diabetes. 7. Menambah berat badan. Ubi rebus juga sangat berkhasiat untuk menambah berat badan. Jika Anda ingin menambah berat badan maka bisa dilakukan dengan rutin mengkonsumsi makanan ini. Kandungan serat yang ada di dalamnya akan membantu menambah berat badan Anda. 8. Mengobati asma. Asma merupakan penyakit pernapasan yang ditandai dengan penyempitan pada saluran pernapasan. Untuk mengobatinya Anda bisa mengkonsumsi ubi rebus. Kandungan magnesium yang ada di dalamnya akan membantu mengobati penyakit asma atau sesak napas. Semoga bermanfaat.